guys, kembali lagi di channel Smart Expedition Family. Pada video kali ini saya akan menampilkan cuplikan dokumentasi petualangan kami selama 2,5 hari di 11 tempat wisata. Perjalanan dimulai dari Sidoarjo, Trenggalek, Pacitan, Wonogiri, dan terakhir di Solo. Terus kembali lagi ke Sidoarjo. Kita lewat jalur lintas selatan ya, jadi jalannya seru banget. Untuk penginapan kita nggak perlu bingung ya, karena kita sudah desain mobil menjadi camper van. Jadi nggak perlu bingung buat cari penginapan. Mobilku, rumah berjalanku. Tapi untuk perjalanan kali ini, bonus di hari terakhir kita bermalam di Hotel Bintang 5. Untuk detailnya bisa tonton di setiap videonya ya. Number 1. Video ini dimulai dari perjalanan ke Pantai Pelang, Trenggalek. Untuk melihat keseluruhan video perjalanan ini, klik link yang ada di deskripsi. Nah, kita sudah sampai di Pantai Pelang, Trenggalek. Yuk, saatnya mendaki Gardu Pandang. Di atas Gardu Pandang, kita bakal lihat view tercantik dari Pantai Pelang ini. Number 2. Gelap. Gelap, guys. Di Pantai Pelang ini, selain ada pantainya, juga ada goa dan air terjunnya juga. Seru kan? Number 3. Dari Pantai Pelang, lanjut ke Pantai Taman Kili-Kili. Jalannya sempit dan bergelombang. Number 4. Masih di dalam Pantai Taman Kili-Kili. Di tempat ini kita pun juga bisa belajar banyak hal tentang penyu, salah satu hewan langka yang dilindungi. Number 5. Dari Trenggalek kita lanjut ke Pacitan. Jalannya ekstrim, berkelok-kelok sampai bikin mual dan pusing. Dan sampailah kita ke pantai ini, Pantai Soge Pacitan. Number 6. Alun-alun Pacitan. Number 7. Pagi-pagi buka mata langsung dapat view sekeren ini. Pantai Klayar, salah satu pantai terindah di Pulau Jawa. Eh, lihat ada pelangi. Kelihatan kan? Pelangi. Masa ada pelangi. Dari Pantai Klayar, lanjut perjalanan ke Sungai Maron. Mantap.
dalam enggak usah rar. Tuh. Eh kan kayak jalan. Kata apa? Biar pantainya apa ya? Ini rogo ya. Nanti kalau sadar per orang tarifnya 5.000. Number 9. Kita kembali dari Sungai Maron ke sekarang menuju ke Museum Kars Wonogiri. Jalannya menanjak terus ya. Kalau ini sih kita lagi pakai gigi 2. Kayak diesel kan enggak apa-apa gigi 2. Kalau untuk bensin ya gigi 1 aja. Nah, ini kita ternyata enggak lewat jalur utama ya, kita ikut Google Map untuk menuju ke Museum Kars. Ternyata dilewatkan jalan kecil. Number 10. Ini satu mobil ini. Lanjut perjalanan ke Goa Putri Kencana. Tuh, waduh, alir nyangkruk. Batu Lebar, Wonogiri. Nah, ini dia bonus yang paling ditunggu anak-anak setelah 2 hari full petualangan. Hotel Lorin, saatnya menikmati dan bersantai.